Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu, panjang umur, rezeki. Ya, dimanapun teman-teman berada. Baiklah, para content creator dimanapun berada, jumpa lagi dengan Amrul Channel, di mana Amrul Channel akan akan lihat-lihat mobil Lexus ya. Ini mobil Lexus tipe Fortuner ya, seperti Fortuner maksud saya ya. Oke, ini dia teman-teman ya, ada lift depannya, ada lekukan kayak gini teman-teman ya. Ini untuk bumpernya dilengkapi dengan stylish, masya Allah tabarakallah. Tuh teman-teman, keren ya. Nampak luarnya ini ya, nampak luarnya ini sangat keren teman-teman ya, keren dan menggoda ini. Insyaallah. Nah, ini lampunya juga sangat panjang, lengkapi dengan kaca kristal ya. Teman-teman tuh luar biasa. Pintu depannya, jadi ini warna agak kecoklatan, ini warna apa sih namanya, ini saya juga kurang begitu. Oke, ini untuk interiornya, dalamnya kayak begini teman-teman. Dan ini joknya, ini tinggal di setel aja kayak gini tuh, maju sendiri ya tuh. Mundur tuh, tinggal diginiin aja teman-teman ya. Ini senderan juga tinggal gitu, tek. Oke, nah ini itu pengatur atasnya tuh, tuh. Misalkan terlalu ini, keluar dia tuh. Tuh. Tambahan tuh, joknya masuk lagi dia tuh, teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Handle gas sama pedal rem. Karena ini mobilnya matic, teman-teman ya. Teman, ini mobilnya matic. Sebentar kita lihat tipe dan tahunnya ya. Tipe dan tahunnya kita coba cek. Oke, jadi tipe light truck. Nah, ini model tahun 2022 teman-teman. Lexus LX 600 ya. Lexus LX 600. Nah, size engine size 3,5, jadi artinya ini 3,5 liter per 10 kilo teman-teman ya. Full tipe gasolin 95. Oke, driveline 4WD. Oke, ini lock sendiri dia teman-teman, ini harus dibuka. Warnanya ini sangat apa ini, saya bilang ini sangat fantastis ini warnanya, ini menggoda sekali ini guys warnanya ini, masya Allah ya. Oh, dicampur dengan warna jok yang merah hati, masya Allah. Ada dual AC, dual audio, off on off AC, semua ada di belakang teman-teman ya, pengaturan jok semua. Ini joknya ini bisa diatur teman-teman. Senderannya di sini semua bisa diatur, ini untuk jok penumpang yang ini teman-teman ya. Oke, ini cuma dua jok saja teman-teman kayaknya. Jadi kita lihat bagasinya kayak gimana. Ya, ini Lexus. Lexus ya. Oke, tipenya tipe LX 600. LX 600 ya teman-teman ya. Ini paduan warna luar dalamnya sangat pas sekali teman-teman. Ini desainernya luar biasa ini. Nah, kita lihat ini untuk bagasinya teman-teman ya. Wow,
bagasinya juga sangat luas nih teman-teman, sangat luas sekali ini bagasinya untuk Lexus tipe ini, tipe LX600 ini sangat luas bagasinya teman-teman. Nah ini untuk nutup panunya ini, bagasinya tinggal tekan turun sendiri itu. Mantep ini juga untuk stopannya ini lampunya sampai ke sini teman-teman, sampai ke bodi dia ini tuh. Lampu stopannya, atretnya ini juga nyala teman-teman ini kalau lagi ngerem ini. Kalau lagi ngerem nyala juga ini ya. Tuh. Luar biasa teman-teman tuh. Modelnya LX600 ya. Ini tahun 2022 ya teman-teman ya. Tuh. Insyaallah tabarakallah. Luar biasa ini. Pintu penumpang sebelah kanan ya, nah, penampakannya tuh luas sekali teman-teman ya, insyaallah. Peleknya juga itu udah pelek bintang berapa ini, pelek 1 2 3 4 5 6 7 balok ini tuh. Bannya juga gede teman-teman tuh, lebar juga tuh. Jadi lihat tuh lebar, jadi ini kalau ngelap nggak ada masalah teman-teman ya, kita nggak takut juga, kita nggak takut di tikungan ini. Mobil ini pas sekali ini untuk di tikungan, jadi di gurun pasir juga oke, tikungan juga oke, ya begitulah kurang lebih ini mobilnya. Ini juga ini power window ya tuh, lengkapi dengan power window, terus gagang pintunya, pembuka pintunya juga stainless teman-teman, kisi-kisi AC-nya juga memanjang, dalamnya juga masya Allah tabarakallah, ini dashboardnya dicampur warna hitam dan merah hati teman-teman, beserta aluminium kayaknya ini ya, silver. Jadi kelihatan sangat keren dan sangat indah. Tuh. Sangat cantik ya. Nah, dilengkapi dengan kisi-kisi atas. Tabarakallah. Ya. Lexus tipe LX600. LX tipe 600 tuh. Insyaallah tabarakallah, berdirinya aja udah laki banget guys, laki banget guys, berdiri aja udah mantap, apalagi lari guys ya. Oke, mari kita masuk dulu. Di sini juga teman-teman perlu tahu, di sini juga pengecekan apa untuk mengontrol jok penumpang juga ada ya teman-teman ya, sama kayak supir itu tuh. Sama, tinggal pencet ini aja tuh. Mundur, maju ya. Oke. Untuk ininya juga ini ya, enggak terlalu luas ini teman-teman ya. Enggak terlalu luas. Oke, mari sekarang kita masuk dulu, kita tes dia langsung tuh. Nah ini lengkap, ini lengkap sekali untuk center lock, mengatur spion kiri kanan,
Ini untuk power window yang 4 pintu, ini untuk spion. Tuh, untuk ngelipat spion tuh. Tekan lagi yang ini, spionnya kebuka. Oke, kita jalan sekarang, guys. Ini rintangan. Nah, ini untuk zigzag semua ada di sini, teman-teman. Ini ternyata ini punya double gear juga, teman-teman ya. Tuh. Tuh double gearnya tuh. Untuk menaikkan ini, kalau ditekan ini dia agak tinggi. Untuk merendahkan lagi tekan yang ini. Oke. Ini juga persenelingnya Matic ya. Sekarang di posisi R, kita mau mundur dulu.